Kasat Binmas Polres Tebo AKP Risma Yardi beserta staf Binmas dan Kapolsek Rimbo Bujang Ibtu Reska Anugras beserta Babin Kamtipmas Polsek Rimbo Bujang melaksanakan pengecekan terhadap pos kamling di wilayah Rimbo Bujang. Tujuan pengecekan ini guna mengetahui sejauh mana kesiapsediaan pos kamling yang akan ikut lomba pos kamling di jajaran Polda Jambi, khususnya di jajaran Polres Tebo. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-72 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2018 mendatang. Pada kesempatan tersebut diberikan juga latihan tongkat T dan borgol oleh polisi juga untuk membela diri pada saat berjaga di pos kamling dalam menghadapi pelaku tindakan pidana. Dari Jambi, Bribka MH Siagian, Kanit Binpol Mas Polres Tebo, Salam Tribrata.